Ini update game driver ini ya. Sudah ada yang 2022. Ini maksudnya ya, Visual C++ ya. Visual C++ kalian harus update nih. Hai kalian semua, kembali lagi di channel Modul Cerdas. Di video kali ini kita bakalan update aplikasi Driver Booster. Untuk teman-teman yang sudah pernah nonton video ini dan minta dibuatin untuk aplikasi yang paling terbarunya, yang 2022 Driver Boosternya. Nah di video kali ini saya bakalan bagikan aplikasi yang paling terupdate ya untuk aplikasi Driver Booster. Oke, okay. Oke, tak lama-lama ya untuk teman yang baru nonton channel ini ya, subscribe dulu, dan terima kasih sekali untuk teman yang udah komen-komen, yang udah request juga, yang udah subscribe channel ini, yang sudah mengaktifkan loncengnya juga, terima kasih sekali. Tak lama-lama ya, kita langsung saja mengupdate aplikasi Driver Booster. Oke, okay, untuk aplikasi Driver Booster saya tidak usah perlu jelasin ya, karena untuk aplikasi Driver Booster ini adalah aplikasi yang untuk instalasi driver atau mengupdate driver ya. Dan kelebihan dari aplikasi driver ini itu bisa langsung mendeteksi driver apa yang perlu kalian install dan driver apa yang perlu kalian update gitu. Mantap kan? Dan kekurangannya harus online. Misalnya proses instalasi drivernya itu harus online. Tapi untuk proses instalasi aplikasi drivernya ini offline. Tapi kalau pengen update, pengen install drivernya itu harus online, harus terhubung di internet gitu. Oke, kita langsung saja ya, ini aplikasinya ya. Driver Booster versi 2022, dan kalau kalian cek size-nya di sini 31 MB, kecil saja ya, kecil sekali. Beda untuk aplikasi driver pack ya. Bang, apalagi itu driver pack. Nah, untuk driver pack mungkin saya bakalan bahas di video berikutnya ya. Saya bandingkan driver booster dan driver pack. Oke, kalian ekstrak dulu filenya, klik kanan extract here. Oke, okay, ya, kalian bisa cek linknya di ini ya, komentar yang dipin. Setelah itu kalian buka foldernya, dan ini dia aplikasinya. Oh ya, sebelum kalian install, sebaiknya kalian matiin dulu antivirus yang terinstal di PC atau laptop kalian, seperti Smadav, Avira, Avast, dan antivirus bawaan Windows 10 seperti Windows Defender, kalian matiin ya. Nah, cara matiin Windows Defender pada Windows 10, caranya kalian bisa matiin real protection-nya ya. Caranya klik start, lalu pilih settings. Nah, di bagian find ini kalian ketik saja virus ini ya, lalu pilih yang ini, virus and threat protection, dan kalian scroll cari yang di bawah sini ya. Nah, manage settings. Nah, kalian matiin ya, kalian off aja nih yang di bagian real protection-nya, dan di bagian bawah-bawahnya kalian off kasih mati aja semuanya, kasih mati. Kenapa? Nah, kenapa? Karena untuk filenya ini ya kan, ini ya, file installer dari aplikasi Driver Booster ini kan crack kan. Nah, takutnya kalau kalian pas copy cracknya di dalam directory dari aplikasi Driver Booster ini, dia bakalan mendeteksi ya, dan bakalan gagal. Gak mau kan gagal, makanya matikan antivirus. Oke, okay, berikutnya kalian bisa install, klik saja Driver Booster Setup, dan ini adalah aktivatornya, dan file ini kita bakalan copy pastekan di dalam aplikasi di dalam folder Driver Booster nanti ya, kalau udah selesai proses instalasinya. Kalian pilih Driver Booster Setup. Tunggu. Oke, ini apa nih? Matiin aja, tutup. Tunggu sebentar. Nah, ini dia lagi menyiapkan instalasinya. Tunggu. Nah, kayak gini ya untuk tampilan Driver Booster 9. Untuk yang versi sekarang itu versi 9. Install. Nah, di bagian yang ini kalian pilih no. Ah, kalau kalian pilih yes, otomatis aplikasi yang ini yang ada di samping ini itu bakalan ikut terinstall. Nah, jadi kalian pilih no thanks untuk tidak menginstal aplikasinya. Begitu. Gitu ya. Tunggu aja. Pokoknya di bagian bawah-bawah itu kalian pilih ini aja ya, decline, atau pilih no. Karena apa? Kalau kalian pilih yes, otomatis aplikasi tambahan dari aplikasi Driver Booster itu bakalan ikut terinstall. Tunggu aja. Oke, setelah itu kalian bisa pilih no thanks. Ini udah selesai sih, no thanks. Nah, di sini kalian bisa hilangkan centangnya, dan kita scan dulu ya. Kita langsung buka dulu aplikasinya. Oke, sekarang versi 9.1 ya, dan ini free, masih free. Kita akan ubah aplikasi Driver Booster ini menjadi pro. Caranya tinggal copy aja nih aktivatornya di dalam folder instalasinya.
Oke, ini dia ya. Oke, dan ini adalah driver-driver yang perlu saya update. Oke. Oke, kita tutup ya. Ini ya, kita tutup dulu. Dan ini masih free. Tutup dulu. Oke, di bagian ini juga task manager, pastikan aplikasi driver boosternya tertutup ya. Cari driver booster. Nah, ini kan masih aktif. Kalian klik kanan atau ini ya, klik kanan end task. Oke, udah tertutup ya. Udah ketutup semuanya, udah ketutup. Nah, di bagian folder activator ini kalian buka dan copy filenya. Ini ya, copy file version ini. Klik kanan, copy, lalu kalian ke icon ini ya, ke desktop ya. Ke desktop, otomatis icon dari aplikasi driver boosternya itu akan muncul. Nah, icon yang ini kalian klik kanan lalu pilih open file location. Nah, kalian pastekan di sini filenya ya, file versionnya tadi tuh. Klik kanan, paste. Continue. Sudah selesai. Kalian bisa double klik ini versionnya. Oke, sudah ya. Kita langsung saja coba buka lagi aplikasi driver boosternya. Klik aja, klik kanan, jangan lupa ya, jangan lupa run admin. Oke, run admin. Tunggu. Oke. Sudah berubah jadi pro. Sudah berubah ya jadi pro ya. Dan kalau kalian bisa lihat di bagian di bawah sini, manage lisensinya. Di sini batas yang dikasih itu limitnya ya 365. Itu satu tahun ya, satu tahun masa aktifnya. Jadi untuk di tahun berikutnya, tahun 2023, nah untuk aplikasi drivernya, driver booster ini lisensinya sudah mati. Oke, jadi selama setahun ini pro. Jadi itu kalian tinggal scan aja, tinggal scan cara menggunakannya. Nah, di sini tuh bakalan muncul driver-driver yang kalian perlu update. Udah, kalau kalian scroll ke bawah. Oke, udah update ya. Nah, ini juga yang terpenting ini. Mungkin dari teman-teman semua yang terjadi error saat proses instalasi game atau pas buka game yang kalian ingin mainkan, mungkin saja belum menginstal driver boost game driver ini. Kalian wajib sekali ya untuk menginstal game driver. Dan di sini sesarinin kalian, kalau kalian ingin menginstal atau mengupdate drivernya, saranin itu update-nya satu-satu ya. Misalnya nih, saya ingin mengupdate si driver baterai. Nah, kalian centang, lalu kalian update. Kalian langsung jangan update semua ya, itu bakalan lama sekali. Jadi kalian harus update satu-satu. Dan di sini untuk tunggu aja lagi proses update. Ya, lagi proses update. Oke, sudah selesai ya. Saya sudah berhasil mengupdate satu driver, yaitu driver baterai. Dan kalau kalian bisa lihat di bagian sini, di sini saya hilangkan centangnya dulu semuanya. Kalian juga tuh bisa melihat ya, melihat size-nya, size dari drivernya gitu. Di sini untuk driver VGA ya, Nvidia GeForce 930MX, itu ukurannya 500 MB. Kalau yang ini saya pengen cek untuk yang ini. Ini untuk ukurannya hanya 153 MB. Kayak gitu. Kalian bisa cek ya, cek untuk ukurannya. Oke, kalian tinggal update aja ya, Bro. Update. Dan di sini saya saranin kalian update-nya satu-satu. Ini update game driver ini ya. Sudah ada yang 2022. Ini maksudnya ini ya, Visual C++ ya. Visual C++ kalian harus update nih. Ini wajib nih. 2022 ini wajib nih. Oke, kita update ya. Update game driver. Update now. Oke. Oke, tunggu ya. Lagi update driver game. Ini wajib nih. Ini wajib nih. Kalau kalian yang suka main game ya, ini wajib di update ini. 2022 cuy. Baru tahu saya. Oke, kita sudah berhasil menginstal satu tadi ya. Oke, tunggu aja lagi proses update aplikasi Microsoft Visual C++ 2005 dan 2022. Oke, kalau mau nanti saya bakalan buatin untuk file tersendirinya ya. Karena untuk di video sebelumnya itu update-nya cuma 2015 sampai 2019. Oke, nanti saya bakalan kasih kok. Tunggu. Tunggu saja di video berikutnya. Tunggu aja lagi proses update.
Oke nih ya, udah selesai update ya, udah proses update apa ya? Untuk game drivernya sudah selesai saya update. Masih ada ini ya. Masih ada yang perlu harus diupdate. Oke, ini banyak ya, banyak. Ini ya. Kalau kalian bisa lihat game driver yang saya udah update seperti Microsoft Visual C++ 2005 sampai 2012. Ini wajib ya, wajib sekali yang Microsoft Visual 2008, 2010, 2012, 2013. Oke, ini wajib ya. Wajib kalau kalian ingin tidak terjadi error saat buka game atau buka aplikasi gitu. Wajib menginstal driver game seperti Microsoft Visual C++. Oke, saya rasa untuk di video kali ini sampai di sini dulu untuk instalasi driver boosternya, dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang udah komen-komen untuk mengupdate aplikasi driver booster ini di 2022. Terima kasih sekali, dan lisensinya ini aktifnya selama setahun ya, setahun. Untuk 2023 saya bakalan remake lagi untuk di video driver booster lagi. Terima kasih ya untuk teman yang udah request, yang udah subscribe juga, terima kasih sekali yang sudah komen-komen, terima kasih, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kalian komen-komen saja video apa lagi yang harus saya buat.